Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian, ikhwan fiddin azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Usul Sittah karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita ulang sedikit pokok yang keempat, karena kemarin belum selesai. Kita terangkan atau kita baca ulang sedikit di awalnya, dan kita usahakan selesai untuk yang poin keempat dan nanti lanjut poin kelima, sehingga nanti untuk Senin yang akan datang insya Allah tinggal satu poin. Jadi kita selesaikan Senin besok insya Allah sudah selesai. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, Al-Asru Rabi', landasan yang keempat dari landasan-landasan pokok Ahli Sunnah wal Jamaah. Kata beliau, bayan ilmi wal ulama wal fiqhu awal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan tentang ilmu dan para ulama, serta penjelasan tentang fikih dan fuqaha. Di sini jamaah sekalian, adalah perkara yang sangat penting, penjelasan apakah ilmu dan siapa para ulama tersebut. Dan al-ilmu sebagaimana sudah kita sebutkan pada pertemuan yang terdahulu, dinyatakan oleh para ulama bahasanya al-ilmu yang dimaksud dalam pembahasan kita di sini adalah al-ilmu syar'i, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i. Dan ilmu syar'i huwa ilmun ma anzalallah 'ala rasulih min al-bayyinat wal huda. Satu ilmu yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam min al-bayyinati wal huda, berupa bayyinat yakni penjelasan-penjelasan, wal huda dan petunjuk. Itu ilmu yang dimaksud dalam pembahasan kita. Jadi ilmu yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencarinya. Ya, seperti dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, seilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Di sini al-ilm yang dimaksud di sini adalah ilmu yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, baik lewat Al-Qur'an Karim ataupun lewat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga perintah-perintah di dalam hadis-hadis Nabi seperti thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, menuntut ilmu itu wajib atas setiap individu muslim. Yang dimaksud di sini adalah ilmu syar'i, bukan ilmu secara mutlak.
ilmu dunia atau ilmu yang ini dan itu, bukan. Tapi secara khusus yang dimaksud dalam dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu syar'i. Kemudian penjelasan tentang al-ulama. Siapa al-ulama atau para ulama dan juga para fuqaha yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah dalam hadisnya, yang Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Siapa yang dimaksud orang-orang yang berilmu di sini? Dan siapa yang dimaksud innama yakhsyallaha min ibadihi apa? Al-ulama. Dan hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah para ulama. Siapa al-ulama di sini? Atau disebutkan dalam hadis Nabi bahwasanya innal ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Di mana para ulama itu lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Tidak mewariskan dinar, juga tidak mewariskan dirham. Para ulama atau para nabi itu tidaklah mewariskan harta benda, tetapi hanya mewariskan ilmu. Yang diwariskan kepada siapa? Para ulama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil hal tersebut, warisan itu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak. Siapa mereka ini al-ulama di sini yang dimaksud oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan oleh jamaah dari para ulama kita atau para imam kita, di antaranya ada yang menyebutkan pengertian ulama itu adalah hum al-arifun bi syar'illah al-mutafaqihun fi dinihi al-amiluna bi ilmihim ala huda wa basirah. Ulama itu adalah al-arifun bi syar'illah, orang-orang yang mengetahui, sangat mengetahui akan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ciri ulama adalah orang-orang yang punya ma'rifah kepada syariat Allah, punya pengetahuan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah meliputi masalah tauhid, masalah akidah, kemudian masalah ahkam, hukum-hukum, masalah syariat secara umum, masalah akhlak, masalah ini dan itu. Ini ulama yang mengetahui seperti ini, maka mereka adalah al-ulama. Al-mutafaqihuna fi dinihi. Dan orang-orang yang mutafaqih, orang yang faqih, mendalami urusan agamanya. Tidak sekedar mengetahui, tapi lebih dalam daripada itu, lebih mendalami secara detail akan hukum-hukum agama. Kemudian ciri yang ketiga, al-amiluna bi na'am bi ilmihim ala huda wa basirah. Jadi orang-orang yang mengamalkan ilmu yang mereka miliki di atas petunjuk dan di atas ilmu. Ini ada tiga ciri kalau disebutkan kesimpulan dari pengertian ini, bahwa al-ulama ciri pertama adalah punya ma'rifah, pengetahuan terhadap syariat Allah. Ciri yang kedua adalah al-mutafaqihuna fi dini, orang-orang yang punya pengetahuan secara dalam dan mendetail tentang agamanya. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang beramal dengan ilmu di atas petunjuk dan di atas basirah. Basirah adalah ilmu, di atas petunjuk dan di atas ilmu. Mereka adalah para ulama. Ulama yakni ahli sunnah ar-rabbaniyun. Ya, ulama kita, para ulama ahli sunnah wal jamaah. Sehingga ketika kita harus merujuk, kita berusaha mendapatkan bimbingan, arahan, carilah ulama yang seperti ini. Carilah ulama-ulama yang seperti ini. Karena jamaah sekalian, dari usul yang keempat setelah penjelasan tentang ilmu dan ulama, maka setelahnya kata pengarang Syekh rahimahullah terdapat penjelasan berikutnya, yakni wa bayan man tashabbaha bihim wa laysa minhum. Penjelasan tentang
orang-orang yang tasyabbaha bihim, yakni memiripkan diri terhadap para ulama padahal mereka itu bukan dari para ulama. Jadi di samping kita menjelaskan siapa itu para ulama, ya, maka juga diiringi dengan penjelasan orang-orang yang mirip dengan para ulama, mengaku-ngaku sebagai ulama walaysa minhum, dan mereka bukan para ulama kita. Dan ini perlu kehati-hatian jemaah sekalian, karena para ulama yang menjadi rujukan kita, menjadi pembimbing bagi kita, itulah akan menentukan agama kita. Sehingga ketika kita tahu siapa ulama kita yang sebenarnya, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau kita tidak tahu siapa ulama kita yang sebenarnya, maka bisa jadi kita akan disesatkan oleh orang-orang yang tadi tasyabbaha bihim, orang-orang yang mirip dengan para ulama tetapi walaysa minhum, bukan dari para ulama itu sendiri. Sebenarnya bukan ulama, tapi apa? Mirip dengan para ulama. Karena mirip akhirnya susah dibedakan mana al-ulama dan mana bukan ulama. Ya. Ulama di sini barometernya adalah tadi syariat Allah. Sejauh mana mereka itu mencocoki daripada Al-Qur'an dan juga mencocoki daripada As-Sunnah. Itu ukurannya. Jadi ulama itu bukan yang paling vokal, itu ulama. Ulama itu ulama yang paling keras kalau ngomong. Kalau keras semakin vokal itu ulama. Kalau yang takut-takut, gak terlalu berani menghukumi orang, itu bukan ulama. Iya gak? Kita kadang dipola untuk seperti itu. Kita terpola. Saya kurang tahu apakah kita dipola, sengaja dipola, dibentuk, atau terpola. Terpola itu gak sengaja dibentuk, tidak sadar kalau dibentuk seperti itu. Pemikiran kita itu dipola atau terpola, dibentuk atau di atau tidak sengaja terbentuk untuk memahami kalau ulama itu orang yang paling vokal, yang paling berani menghukumi, menfonis, itu ulama. Itu baru ulama husni. Tapi yang tidak itu bukan bagian dari para ulama. Nah, makanya ada istilah, masya Allah ya, luar biasa, mengfitnah akhir zaman. Nah, semakin mendekati hari kiamat itu memang fitnah kejahilan, dan fitnah itu semakin luar biasa. Bagaimana ukuran seorang dikatakan ulama itu kalau dia berani berbicara secara tegas dalam masalah yang diistilahkan oleh sebagai orang sebagai perkara manhajiyah, manhaj. Yang tidak itu bukan ulama. Sehingga ada kasus bagaimana imam besar abad ini, imam besar abad 20, karena imam besar abad 20 itu ada tiga. Yang pertama adalah Fadilatul Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Yang kedua adalah Fadilatul Syekh Al-Muhaddith Muhammad Nasiruddin Al-Albani di Yordan. Kemudian yang ketiga adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini fuqaha'u zaman, ahli fikihnya zaman abad 20 adalah tiga orang. Kenapa? Di tiga orang ini yang dibahas tentang masalah fikih, masalah hadis, masalah tauhid, masalah akidah, masalah akhlakul karimah. Sehingga karena kurang katanya, dengan pembahasan seperti ini dianggap kurang menyentuh masalah apa? Masalah manhaj. Katanya seperti itu, sehingga katanya ini tidak dianggap sebagai para ulama. Sehingga ada yang seorang mengatakan bahwasanya Ibnu Utsaimin rahimahullah itu katanya la yaslah ayus al fi mas'alatil manhajiyah. Syekh Ibnu Utsaimin itu tidak layak ditanya masalah manhaj. Karena apa? Karena bukan bidangnya. Bidangnya fikih, bidangnya akidah, bidangnya akhlak, nah itu ditanya. Tapi kalau masalah manhaj tidak boleh ditanya. Kurang mantap. Ini kebodohan. Kebodohan yang paling bodoh ada seperti ini. Ya,
safih minas sufaha, orang-orang bodoh yang seperti ini. Hanya mengatakan ini orang-orang bodoh saja. Karena tiga ulama yang saya sebut namanya itu diakui oleh siapapun, oleh ulama sezamannya dan orang-orang ulama setelahnya sebagai ulama besar, sebagai rujukan umat, sebagai ulama yang kembali kepada mereka seluruh permasalahan umat. Yang Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa idza jaa amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh latab'tum asy-syaitaan illa qalila. Ini ulama siapa? Dan apabila datang kepada kalian satu perkara minal amni awil khaufi, dari keamanan, dari ketakutan, adza'u bih. Muslimin itu apa? Sifatnya langsung menyebarkan. Kalau ada kejadian apa, Bu? Langsung ada ubi disebarkan. Untuk ada kejadian demikian, sebar. Apalagi sekarang SMS, internet, Facebook, apalagi? Hah? Twitter, WhatsApp. Apalagi? Banyak. Kejadian detik ini terjadi di sini, detik kedua, detik kelima sudah didengar oleh orang yang mungkin di luar sini. Di Papua, di Kalimantan, bahkan di luar negeri sudah dengar. Langsung ada apa? Sebuah internet sudah. Ini sifat kaum muslimin yang sedikit ta'jil, artinya tergesa-gesa dalam banyak urusan. Dan inilah diantara kelemahan kaum muslimin, adalah tergesa-gesa menyebarkan perkara-perkara yang sebenarnya ada perkara yang tidak boleh disebarkan, ada yang harus nanti ditanyakan dulu kepada ahlinya. Maka Allah mengatakan setelahnya, walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Seandainya itu dikembalikan, masalah tadi itu jangan disebar dulu, tapi dikembalikan kepada apa? Ila radduhu ila rasuli, kepada rasul wa ila ulil amri minhum, dan kepada orang-orang yang ulil amri. Siapa ulil amri sih? Para ulama. La alimahul ladzina yastanbitunahu minhu. Maka akan mereka itu akan tahu dan akan mengambil hukum daripadanya. Masya Allah. Ini sifat daripada ulama kita. Syekh bin Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Beliau dari Unaizah, dari Qasim Unaizah, Saudi Arabia. Dan beliau termasuk imam besar abad 20 yang sangat menakjubkan. Dari hampir seluruh karangan buku beliau itu disusun dengan ceramah, bukan menulis. Hanya beberapa kitab seperti yang ditulis langsung dengan tulisan, artinya disusun, sengaja menyusun buku itu, yang saya ketahui bisa dihitung jari, seperti Al-Usul min Ilmil Usul misalkan, bisa dihitung jari, mungkin jari 10 gak habis, mungkin jari 5 aja yang sengaja disusun apa? Ditulis. Sisanya itu ceramah. Ceramah tanpa teks. Mengajarkan syarah akidah al-wasitiyah, usulul thalasah, usulul sittah, qawaidul arba, kitab ini, kitab itu, syarah Zadul Mustaqni. Tahu Zadul Mustaqni itu fikih Hambali. Itu karangan Asy-Syirazi, kemudian lupa saya pengarangnya, ini Zadul Mustaqni asalnya, kemudian disyarah oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullah, dijelaskan itu cetakan terakhir itu hampir sampai 30 jilid. Ya. 24-an kalau enggak salah. Saya hanya punya 6 jilid. Karena waktu itu kan di zaman beliau belum ada MP3 seperti ya. Alat perekam yang lebih canggih. Waktu itu masih dengan kaset, sehingga ada kaset-kaset yang cerai-berai kemana-mana harus dicari. Cetakan hari tahun ini 6, besok bisa jadi 10, terus sampai hari ini sekitar 24 jilid. Itu baru Zadul Mustaqni. Ada Bulughul Maram sekitar 6-7 jilid. Ya, ada kitab luar biasa, banyak sekali. Belum Fadhilatu Syekh bin Baz, belum Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Saya ketika di Yaman, perpustakaan Darul Hadith itu di perpustakaan umum di Yaman, di Ma'had Darul Hadith tempat Syekh Mukbir rahimahullah,
itu ada lemari besar, ukurannya mungkin lebarnya dari ini, apa ini namanya, tiang ini sampai ini, terus ke atasnya sekitar 3 meter. Itu penuh buku karangannya Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Itu yang tercetak, yang belum dicetak masih banyak, yang masih maktubat, masih tulisan tangan. Jadi ahli hadisnya abad 20 itu Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Bahkan Syekh bin Baz sempat mengatakan apa? Syekh bin Baz sempat mengatakan tentang Syekh Al-Albani ini, rekomendasinya Syekh bin Baz kepada Syekh Al-Albani, apa kata beliau? Ma ra'aitu tahta adimis sama rajulan a'lam bil hadith minal Al-Albani au kama qala. Kata Syekh bin Baz tentang Syekh Al-Albani ini, dan saya tidak tahu ada di kolong langit ini orang yang lebih paham tentang hadis dari Syekh Al-Albani. Lah orang-orang seperti ini dikatakan bukan ulama, tidak paham masalah ini dan masalah itu. Ini yang mengatakan yang bukan ulama, al-juhala, orang-orang jahil. Orang jahil itu orang yang tidak tahu kadar dirinya dan tidak tahu kadar orang yang memiliki kemuliaan. Itu ciri orang jahil. Jadi cirinya orang jahil itu tidak mengerti orang mulia, kemuliaan orang mulia, dan tidak tahu kadar dirinya, ini orang siapa? Orang jahil. Sekarang siapa yang masih hidup sekarang seperti Fadilatul Syekh Al-Muhaddits, muhaddisnya Madinah, muhaddisu Al-Hijaz, muhaddisnya Madinah, Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badri, profesor doktor, muridnya Ibnu Utsaimin juga. Beliau ini ahlul hadis, pernah menjadi rektor di Al-Jami' Al-Islamiyah. Beliau mengajarkan kitab Kutubus Sittah, kutubul hadis ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, 6 buku kitab hadis. Per buku ini kurang lebih sekitar 4000 hadis. Berarti kalau 4 kali 6 berapa? Berapa? 24. Berarti sekitar 24.000 hadis diajarkan selesai. Dan sekarang sudah mengulang lagi sampai Sahih Muslim, Bukhari Muslim. Jadi sudah selesai diulang lagi 24.000 hadis. Kalau antum dengar ceramahnya, rekaman terekam itu, pelajaran-pelajaran beliau di Masjid Nabawi direkam. Kalau antum dengarkan, silahkan dengarkan. Saya sarankan untuk mendengarkan, walaupun nggak paham bahasa Arab, nggak apa-apa. Dengarkan itu. Bagaimana beliau itu luar biasa. Sanad-sanad riwayat hadis itu, misalnya disebutkan qala hadatsana, qala al-Imamul Bukhari rahimahullah, qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, qala hadatsana Malik an Nafi an Ibnu Umar ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mata rantai hadisnya itu disebutkan rawi-rawinya sampai ucapan Nabi. Itu tahu, jangan siapa fulan itu langsung tahu, tanpa teks, tanpa buka buku. Kan disebutkan qala hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Siapa Abu Bakar ibn Syaibah? Gurunya Bukhari, itu namanya Abdullah bin Muhammad. Hadatsana Abu Bakar ibn Syaibah wa huwa Abdullah ibn Muhammad. Qala hadatsana Malik, Malik, yani Malik ibn Anas, Imam Darul Hijrah. An-Nafi', Nafi' maula ibn Umar, ani ibn Umar, sahabiyun jalil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kana. Coba saja kalau tidak percaya. Saya dulu sempat tidak percaya. Dan saya rekaman itu saya dengarkan dan ternyata benar. Luar biasa. Padahal sudah tua beliau. Sekarang mungkin sudah 80 tahun lebih. Sudah kalau di Masjid Nabawi sudah tidak bisa jalan, harus didorong pakai kursi roda. Tapi ingatannya belum bercampur sedikit pun, masih luar biasa tentang ilmu hadis, tentang fikihnya, yakni kandungan hadis-hadisnya. Seperti ini bukan ulama, lah terus siapa ulama itu? Sampai beliau diberikan penghargaan oleh kerajaan Saudi atas jasanya itu. Mungkin miliaran kalau di total rupiah, di kurs rupiah itu miliaran, tapi beliau nggak ambil, diterima dan disedahkan seluruhnya untuk penuntut ilmu yang membutuhkan biaya dalam menuntut ilmu. Banyak sekali jemaah, ada soleh sesoleh bin Fauzan. Makanya di sini hati-hati, saya sarankan hati-hati
dengan anak-anak muda yang ngaku-ngaku ulama. Ini biasanya kerusakan-kerusakan dakwah dan kerusakan kaum muslimin dan berbagai fitnah yang muncul itu muncul dari anak-anak muda yang tadi tasyabbah bihim, pura-pura mirip dengan para ulama, walisa minhum, dan mereka bukan ulama. Hati-hati yang baru kemarin lulus doktor, baru kemarin lulus doktor, hati-hati, baru kemarin lulus magister. Biasanya orang-orang seperti ini paling vokal, paling sikat sana sikat sini, sampai mufti sekarang ini, mufti sama hatul mufti sekarang, mufti am negara Saudi saat ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dikatakan jahil ya, oleh yang baru-baru ini, baru lulus sekolah itu biasanya kan gitu. Orang itu kalau baru lulus, antara semangat dan hikmahnya kuat mana? Menang semangatnya. Jebret sana, jebret sini. Itu istilahnya kalau mau jebret-jebretan. Jebret sana, jebret sini. Ilmunya itu dikalahkan oleh semangatnya. Bukan seperti ini belum ulama. Ya ini belum ulama seperti ini. Wallahi, demi Allah ini bukan ulama. Belum ulama. Ya. Maka kalau bukan ulama yang ma'rufin, yang dikenal mu'tabar, mu'tabarun, jangan kita sandarkan ilmu agama kita kepada mereka, arahan mereka ataupun nanti taujihat, yakni seperti arahan dan juga berupa faedah-faedah dan juga bimbingan dari mereka. Karena ini bahaya jamaah sekalian. Wallahul musta'an. Dan alhamdulillah para ulama ahli sunnah wal jamaah itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Ada di Yaman. Di Yaman siapa? Kalau kita ditanya siapa ulama ahli sunnah fil Yaman, di Yaman yang bisa kita jadikan rujukan, siapa? Ulama Yaman yang jadi rujukan Syekh Mukbil wa talamiduhu dan murid-muridnya, selesai sudah. Itu sudah diketahui dan dinyatakan oleh para ulama kita. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, kita ditanya siapa ya Syekh ulama Yaman yang bisa jadikan rujukan. Karena Syekh Mukbil kan sudah meninggal dan Syekh Abdul Muhsin masih hidup, maka dikatakan murid-murid dari Syekh Mukbil rahimahullah. Murid Syekh Mukbil banyak dia. Ada Syekh Muhammad Al-Imam, ada Syekh Abdul Aziz Al-Burai, ada Syekh Muhammad Al-Wusabi, ada Muhammad Al-Sumali, ada siapa lagi? Abdurrahman Al-Adani, ada Abdul Al-Mar'i, ada itu siapa? Uthman As-Salimi ini, Syekh Uthman ini dulu ketika Syekh Mukbil masih hidup yang mengganti Syekh Mukbil ketika beliau sakit, itu yang mengganti Syekh Uthman. Ada Abdullah bin Uthman Ad-Dhamari. Ini yang ma'rufin. Kalau bukan itu, hati-hati. Kalau ada yang ngaku-ngaku ulama dari Yaman, anak-anak baru-baru kemarin yang masih muda-muda itu, hati-hati. Biasanya ini yang jadi fitnah, juru fitnah. Dan orang-orang yang membuat kerusakan adalah orang-orang yang setengah. Orang itu kalau setengah malah lebih bahaya. Matang belum, apa istilahnya kalau setengah itu? Pinter belum, bodoh juga enggak. Ini yang paling, karena kalau kenapa kok seperti itu? Iya, karena orang itu kalau bodoh jelas masih bodoh. Dia tahu diri ya. Iya kan? Oh, mau bicara, wah saya belum. Enggak tahu ya, ini. Saya mau bicara ini, saya enggak tahu hukumnya. Jelas orang seperti ini jelas. Kemudian kalau orang itu juga sudah matang ilmunya, jelas juga. Kenapa? Dia akan hati-hati. Akan karena dia punya ilmu. Yang jadi masalah ini yang pertengahan ini. Pintar juga enggak, bodoh juga tidak. Biasanya yang jadi masalah adalah orang-orang yang seperti ini.